Seorang pria membuka paket lalu merobek isinya, viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram Momo Medsos memperlihatkan pria yang menggunakan helm sedang membuka paket. Setelah paket yang diketahui berisi baju tersebut terbuka, pria itu langsung merobeknya dengan penuh emosi. Tak sampai di situ, setelah baju tersebut dirobeknya hingga menjadi beberapa bagian, ia langsung membuangnya ke tempat sampah yang berada di depannya kemudian beranjak pergi meninggalkan lokasi. Dalam keterangan pada postingan itu menyebutkan, penyebab pria berhelm itu merobek paket tersebut lantaran ia merasa kecewa. Pesanan baju untuk sang anak yang dijanjikan penjual datang sebelum hari Lebaran, justru tiba setelah Lebaran. Ia pun merasa kesal, dan merobek pesanan tersebut. Postingan itu pun viral dan menuai beragam komentar warganet. Banyak warganet yang kesal kepada pria tersebut dan menganggap perbuatan pria itu merugikan dirinya sendiri.